kepolisian dari Polres. Ini jadi meyakinkan bahwa kita permasalahan ini akan diproses, Pak. Jadi kita percayakan, kita hargai apa yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Tiada halan lain terganggu pada keluarga tadi yang sempat berhenti di ambulan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tiada unsur hal-hal yang lain. Itu saja, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan sudah ketemu dengan tersangka dan ini sudah ada permohonan maaf secara langsung pribadi, tapi ini kan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak IK-nya sendiri dari RSUD Jombang bahwa ini nanti permintaan maafnya instansi dengan instansi, Pak, gitu ya. Dan hari ini juga ini Bapak ini juga dari kepolisian, dari Polres. Ini jadi meyakinkan bahwa kita permasalahan ini akan diproses, Pak. Jadi kita percayakan, kita hargai apa yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Ya, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kita juga sudah kesini, rasa penasaran kita sudah clear ya. Kita sudah ketemu langsung dari pihak Kapolres bahwa sekali lagi kita yakinkan kepada teman-teman yang dari Bogor, Cianjur, Bandung, Purwakarta, dan juga dari Banjar bahwa permasalahan ini tetap akan dipoles dan diproses dan kita akan menunggu hasilnya. Jadi besok saya Pak Pembina Pak